gonna be on top. Don't stop, so hot. Gonna be on top. Don't stop, let's rock. Never gonna stop. So hot, to the top. Gonna be on top. Hey guys, Assalamualaikum. Shiro di sini. Kasih terima satu kali. Shiro. Hey, hari ini adalah aku akan buat 24 jam makan makanan hospital. Sekejap eh. Kena bangun. Wah. Ni apa tu? Kuatnya eh, sebenarnya rupanya aku ingat tingkat tinggi tau. Rupanya 2-3 tingkat je di sini. So sekarang ni aku baru bangun semalam. Seksi babe. Semalam. Sekejap, aku letak sini sikit. Dah macam baju perempuan ya. Sebelah sini terangkat, ambil ke kelas. Okay, semalam sepatutnya aku punya operation kena bangun. So, maksudnya bukannya tidur. Tapi bila dia explain, dia tengok bila buka aku punya luka dekat bahagian lutut kiri kanan dengan kaki kiri, nampak macam tebal. Macam aku nampak ni. Nak aku fokus ke? Fokus cepat. Macam ni. Ini kan dia macam tebal kan, sebab dia dalam. Tapi dia tak sedalam. Fokus tak? Okay. Tapi dia tak sedalam yang memerlukan korang jahit ataupun kena scratch. Macam tu aku tak ingat apa benda dia kata. Dan benda tu sangat-sangat sakit dia kata. Aku turun. Saya nak full views. Kau macam tu. So dia bagilah full views. Dan masa dia buat tu, dia berperasan benda tu dekat yang tiga tempat kaki dia aku beritahu tu, rupanya kena jahit. So kat situ ada jahitan, aku tak tahu lah berapa banyak jahit dia bagi. Dan semalam memang aku tingtong, pening, loya nak mampus. Pagi ni baru sedar. Jadinya bermulalah kita punya 24 jam makan makanan hospital. Kalau korang nak tahu Columbia Asia ni sedap ke tidak makanan dia, okey? Jom kita tunjuk. Yang pertama adalah breakfast. Breakfast dia yang bestnya, sekejap aku tunjuk phone. Kalau boleh klik untuk dia punya menu lah. Sekejap eh, aku tunjuk. Okay, aku dah screenshot, screen record. So ni dia punya mail order lah. So bila buka, letak nama kau. Yada yada. Lepas tu room number 60B. Tapi ni jangan submit lah, submit mampus. Lepas tu special ni no. Next. Choose. Hari ni hari Rabu. Rabu punya makan aku dah order. So Khamis, kita cuba Khamis okay. So ada 3. Breakfast, lunch dengan dinner. Dinner dia pukul 16 aku tadi. Breakfast aku tak tahu aku berapa, pukul 8 kot aku tengah tidur tadi. So next. Ni makanan-makanan yang aku boleh pilih. Boleh pilih. So ada Chinese fried rice. Dia sebenarnya hari lain-lain tau. Macam mas Rabu dia bagi fried rice. Fried rice dengan mi goreng. Mi goreng Cina ke apa benda tu tadi. Yang ni ada Chinese fried rice, bread with egg. Yang macam aku ambil tadi tu scramble kot tadi. Dan ada juga telur dia boil. Tapi yang sini tak ada. Kira kau okey lah menu-menu dia. Then kita klik. Ni ada scramble. So next. Ni adalah lunch dia. Ada chicken rice, buttermilk fish. Sedapnya buttermilk fish. Kenapa hari ni tadi? Oh, tofu. Tofu tak sedap. Mushroom semua-semua ni lah. Ikan singgang. Dia ada satu benda menarik semalam. Tapi hari ni tak ada. Ikan bakar malam. Sekejap ni kita main klik je, okay? Kita ambil ikan singgang. Ni adalah menu dinner dia. Chicken rice. Vegetable shawarma. Hari ni punya petang aku ambil shawarma. Tapi dia bukan panggil shawarma. Dia panggil chicken wrap ke apa benda. Tak wrap-wrap macam tu. Bukan shawarma. Yang ni kau panggil shawarma pula. Tapi nampak macam pocket Doraemon. Lepas tu, ada juga ikan bakar. Kau rasa macam nak tukar lah menu hari ni yang malam ikan bakar. Macam menarik je. Tu dia punya menu-menu dia. Then, next summit. Macam tu. Lepas tu dah siap. Dia kan tunggulah. Aku tak sure dia kata hari ni punya order boleh order hari sama. Maybe tu untuk kau first datang ke atau macam mana. Sebab
Menu hari ni dia kata kena semalam sebelum kedua dah kena submit. Ah, macam tu. Raw papaya fish soup. Macam mana tu tak mendengar apa. Ah, itu je lah. Jom lah kita breakfast. Sekarang dah pukul 10 baru nak breakfast. Macam gila. Mana breakfast aku tak tahu. Susah sikit. Itu dah dia yang tu ayah oren ke dia bagi? Ke tertarik? Sorry lah, bergegar-gegar sikit. Aku punya kamera tangan aku tak kuat. Bising pula dia. Ini pinggang aku sakit. Ada pinggang aku krem. Nah. Hujan kat luar. Guys, dia bagi aku strawberry lagi guys. Semalam dah lah tergigit video yang pertama tu. Makan tergigit jari aku. Ingatkan jam strawberry. Ah, sudah. So kali ni kena prepare betul-betul makan. Ni lah luka dia. Tebal juga lah luka dia. Yang warren. Bagus. Aku sebenarnya memang nak kain manis sebenarnya. Sebab semalam macam nak termuntah kalau minum air biasa. Bismillah. Air twister dia bagi. Nampak tak dalam dia? Ni air twister. Kenapa tak nak angkat je kamera ni? Tunjuk. Begitu air twister. Ada sakit kena. Aduh, dia kena luka. Aku minta roti gandum rasanya ni. Kenapa beli roti biasa? Bismillah. Ni sempat pula orang buat konten lah. Aku punya gigit jari. Siapa yang buat konten semalam tu? Dah ada tak pagi ni? Kemain viral aku tengok konten tu. Keluar FYP aku. Kita makan breakfast mewah hari ni. Aku ni bukan jenis makan breakfast. Dia tak gula. Kenapa manis ni? Sekejap, aku nak buat exercise rahang sekejap. Yang tu tak pasti, tunggu dia dulu cipul dulu. Sebab station dah queue lah. Oh, yang tu kena tengok dulu. Dah. Itu je paling besar boleh buka. MRI brain ke? Okay, yang... Fiksen dia makan ni. Ni satu jam tak habis makan macam ni. Sedap juga roti kau gabungkan dengan apa ni, pelantar ni namanya apa, margarine, butter, kau campurkan dengan strawberry atau pisalan dengan telur, dia jadi nice berlemak manis. Kau tengok satu keping roti dah 10 minit aku makan. Kau ada live tu 30 saat dia licin. Penat lah. Patah seribu. Kenapa muka? Ni muka ni cosplay. Sekarang kita ada di Mac Valley. Ada anime cosplay. Muka abang sebiji yang bila makan-makan tu. Itulah. Muka dua seperanduk. Muka kita ni memang ramai orang suka copy paste. Sekejap orang kata muka kita ni macam Fatah Amin lah. Muka macam Zaidi lah. Muka macam pelakon Endon tah. Semua nak dua orang kata, semua tiru muka aku. Makanan ni sebenarnya sampai ke 12. Tapi tak ada selera. Sekarang muka satu. Satu mainlah kita makan untuk tengah hari. Makanan apa dia? Kita tengok. Aku order macam shawarma tu. Roti wrap. Sedapnya. Rasa dalam dia ayam ni. Sorry lah, sebelah ni highway. Jadi dia sikit bising. Dia pakai roti hancur. Kanya roti seketul-seketul. Macam tuna. Sehat betul makanan ni.
sini wages, kajun, kajun wages ni, spicy herbs kajun, ada salad. So jom kita rating makanan ni, sedap ke tidak makanan Colombia. Dan macam biasalah, kita bagi buah. Ni tembikai susu tembikai susu pula. Ni buah apa yang banyak? Buah tembikai kuning. So aku nak terima kasih jugalah yang mana DM aku semua dekat Instagram, WhatsApp. Sebenarnya aku dah ada reply semalam, tapi ni maybe ada yang baru reply dengan ada yang dia reply back daripada chat aku semalam. Banyak juga ah. Nanti aku reply back semula lagi. Baju aku. Tumpah. Boleh stick sikit. Dah makan. Satu suapan untuk korang. Oh no. Bismillah. Mulut tak ada buka besar lagi lah. Sakit. Dia sakit kat sini. Dia punya tu ketat sebab dia dah kulit tercabut kan. Dia nak tumbuh balik lepas tu dia dah kering. So dia impact. Nak ngangah susah. Sedap. Kajun. Motor ni kau ajar aku dengan record. Melenteng tak punya motor ni. Motor tu wedges punya sedap. Dia buat macam ala spicy kajun tu. Aku rasa dia punya wrap ni boleh letak. Letak ni kot. Sebab dia buat mesh yang ni. Kan lenyit kan letak dalam ni. Ni tak besar-besar. Mulut aku ni tak dah halus. Sedap. Dia macam pakai tuna dalam tin tu. Tapi sampai sedap. Allah sakit lah. Later. Day 4. Sekejap guys, tengah aku lengur. Melekat lah. Sedap. Ini belum. Dia tak terlalu spicy lah. Spicy dia just nice lah. Nak google lah resipi ni. Dari kambing aku. Banyak sayur. Sikit lagi yang nak ambil. Kali ni aku makan lebih laju daripada semalam. Pagi tadi. Pagi tadi aku makan 40 minit weh. Makan 2 keping roti je. Ini 10 minit. Maksudnya aku getting better.
Cuba air coklat. Kelas air dulang. Kau bayangkan ini aku dah pergi gym tau. Kalau aku tak pergi gym, aku rasa lagi teruk. Aku nangkap benda macam tu pun dah berat. Air sebaldi kecil macam ni pun, air sebaldi kecil macam ni aku rasa macam 50 kg rasa dia. Itulah kelebihan kita pergi gym je. Tiba-tiba masuk waktu gym, lengur weh. Aku macam ni pun dah rasa lengur. Dia macam berat ke tu tak berat. Mamang tanah bambang anjing. Kalau kita campur dengan ni mesti lagi sedap kan. Ni pagi tadi punya susu ni aku tak minum. Campur kat minum sepadu ni. Lagi berlemak. Akal. Akal tu kena bagus walaupun aku set tak sihat-sihat ni. Akal kena cerdik bye. Oh, sedap je bawah dia. Bawah krimnya habis. Tak sesuai jadi budak pandai. Hari ni kasih terima satu kulit. Aku tak boleh buka mulut susah. Kecoh katanya. Aku tak sedar pula kita boleh auto. Bising lah kau ni. Sabar ajak aku nak bercerita ni. Dia punya ni kau boleh auto katil. Fokus tak? Lepas tu kaki aku kan panjang. Katil ni rasa aku 180 macam tu je. Kan standard katil kalau normal kan 190. So bila 190 katil panjang normal ni 180 macam tu. Aku ni tinggi 188. Memang terjongkit lah kaki aku. Ni sebenarnya dia boleh bengkokkan kaki kat bawah tu macam tu. Lepas kaki aku panjang. Sedap gila. Aku dah kata campur susu dengan ni pekat melikat. Dia punya pekat tu macam kau buat air Milo. Tapi kau rasa Milo lah. Macam air Milo kau letak 5 sudu, lepas tu kau letak susu pekat. Dah rasa macam air Milo dinosaur macam tu. Ambil kau. Sekarang dah pukul 4 lebih. Maybe makanan seterusnya dalam pukul 6.30 macam tu, 6.07 lah. Pasal aku nak discharge tengah pergi ke balai polis tu buat log report. Aku tak buat lagi log report weh daripada hari Senin itu. Kau nak tahu tak ada satu benda. Tiba-tiba mamak dia datang. Macam mana dia tahu? Entah aku punya bilik padahal aku tak bagi dia tahu dia pun. Tiba-tiba dia tahu. Mungkin dia tengok aku punya TikTok, nampak aku tulis dekat Columbia Asia. Dia datang sini, tak apa benda dia borak dengan cashier pun aku tak tahu bila dapat ke sini. Terlepas elok je. Kenalah Caca. Dia datang sini, bukan melawat. Kena ajar editing. Aku kena ajar editing dia. Bukan melawat aku sebenarnya ni. Caca dia ambil je makanan. Kaido untuk kau, nampak? Mana Kaido kau? Mana ada orang sakit bawa orang Kaido, nampak? Itu aku punya cameraman yang bawa yang apa ni. Kau tengok, aku kerja dengan kau tau. Tengok, ini kota apa, bodoh tu. Yelah, dia tahu tema aku suruh pakai wajah hitam. Dia pakai wajah hitam. So, ini adalah pasta fettuccine Alfredo. Menyelerakan kan pasta dia. Tapi Alfredo dia tak macam apa Alfredo. Dia macam ala-ala carbonara Asian macam tu, faham tak? Kepuk je. Sedap bau dia ni. Dia macam ayam pakai ayam. Ayam. Kau tak perapan ayam berempah yang jenis ayam kau pergi kedai mamak tu. Punya ayam apa? Ayam masalah. Kau ayam tandoori chicken? Macam tu. Kita tunjuk dia sekali. Nampak cantik kan? Siapa kata makanan hospital tak mewah? Mewah, babe. Berat-berat. Allah Akbar. Dia punya puder ni nampak macam narik lah. Puder mangga. Tak mahu. Makan dulu, guys. Bismillah. Sedap mangga dia. Macam kau buat air mangga murahan tu, lepas tu jadikan jus. Dia sedap lah. Mana-mana masam. Yang ni macam mana nak makan ni? Lah, ayam yang sama aku makan semalam untuk Western dengan tu. Cuma dia potongkan je. Pandai dia orang ni recycle menu.
Bismillah. Enggak kak. Tapi dia tawar. Tapi kira okey lah, aku punya nafsu makan tu dah ada balik. Kau tahu aku tak dapat makan yang sama. Ayam ni, tadi siapa tengok aku waktu lunch, aku makan yang kentang tu, perapan yang sama, kajun. Nampak dia rempah-rempah ayam dia. Nanti aku akan buat aku akan buat private event. InsyaAllah kalau ada rezeki aku akan buat komen yang bertuah. So maksudnya korang boleh pergi dekat YouTube aku, aku akan upload video seterusnya. Siapa yang bertuah aku akan pick 5 orang untuk join aku punya private event. Private event aku maybe 5 orang macam tu lah, 3 ke 4, 5 orang. Aku akan pick, akan bawa untuk ke private event aku. Aku akan invite. Ha, kau boleh bawa lah family ke, kawan-kawan ke, beradik ke. Ha, tapi ada limit lah nanti aku akan bagi, okay? InsyaAllah kedai aku buka dalam 9-9 hari Jumaat. So, 8-9 tu private event lah. Kira tengah hari petang tu doa selamat. Malam akan makan buffet. Ha, time tu korang datang. Yang mana tanya tu, kenapa bila aku buka gang-gang kecil sebab ni nampak. Eh, fokus. Yang ni, dia bila kita nak ngangah, dia tak boleh sebab sini dia tegang. Sama dengan lutut lah. Sebab tu lutut aku tak boleh nak bengkok, dia jadi sakit. Nak buat macam tu, sujud ke macam tu tak boleh. Dia sakit. Dia tegang. Member nak juga masuk. Sini masuk cepat. Ni air awak. Tak nampak. JJ lah, cepat masuk, ya, letak air. Saya dah hantar air. Aduh, lama-lama. Nampak. Susah lah macam ni makan. Walaupun tak sedap, tapi terpaksa kena makan lah. Habis sudah. Alhamdulillah, kenyang sudah. Tamatlah sudah 24 jam makan makanan hospital dan ditemani oleh tiba-tiba muncul. Saya tiba-tiba dah aku tak faham ni macam mana dia beritahu bilik aku kat sini entah. Aku tak ada cerita kat dia tau bilik aku kat mana, nombor aku punya. Mungkin dia tahu Kolombia Asia je tapi tahu nama penuh kau. Yelah tu, datang berseraga lah. Aku tak tadi kau chat aku ke berapa, 1 jam lebih. Tiba-tiba pun naik atas 1 jam lebih. Kalau dekat private hospital, kalau kau tak tahu orang tu punya IC number, kau tak boleh masuk. Sebab dia privacy, nama pun private hospital. So bila kau tahu nama penuh dia, nama depan, bin dengan ayah dia punya nama, automatik kau boleh dapat nombor bilik dia. Yelah, dan padahal dia mention nama aku Shidut kat bawah. Shidut tengah live. Dan Shidut tengah live. Buat kali keduanya, bye guys. Aku dah settle dah, nak tidur. Lepas tu kita balik rumah. Tak tahu cerita tu. Terima kasih banyak yang siapa yang komen get well soon ke apa-apa kat bawah tu. Walaupun aku tak baca pun komen korang sebab aku baru nak upload kan. Tapi aku jadi imaginasi. Aku faham misalkan ada yang komen macam tu. Aku terima kasih banyak. Semoga korang diberikan rezeki juga dan semoga korang sihat walafiat. Bye. Tak tahu tu, kita jumpa lagi di next video vlog aku. Maybe vlog-vlog video aku seterusnya pun memang benda-benda macam ni juga. Tunggu lah untuk next video, okay? Maybe aku buat food review tapi berbekalkan penutup-penutup. Kita tengok kan datang, okay? Ya guys. Bye.